laksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan berintegriti, ikhlas dan jujur. Pangkat datang dengan tanggungjawab dan amanah, bukan untuk bermegah-megah dan mengambil kesempatan di atas pangkat dan kedudukan kita. Ingat pesanan yang sering saya berikan, pahala dan dosa, hidup dan mati, dunia dan akhirat. Setiap yang kita buat di dunia ini akan dibalas, sama di dalam kubur nanti ataupun di padang mahsyar. Kalau baik amalannya, luaslah kubur kita nanti dan dipermudahkan di padang mahsyar. Kalau sebaliknya, maka janganlah kita menyesal selepas kita meninggal dunia nanti. Datuk Sri akan bersalah dulu. Saya dan yang lain seangkatan dengan saya akan mengikuti jejak langkah Datuk Sri, insyaAllah. Walaupun sebesar mana pangkat kita, kita akan bersalah juga. Tiada yang kekal selama-lamanya. Yang datang akan pergi, yang naik akan turun, yang hidup akan mati. Dan bila kita telah pergi, yang akan tinggal hanyalah amalan, nama baik dan maruah kita yang akan menjadi kebanggaan anak-anak cucu kita di kemudian hari, insyaAllah.